Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini mengangkat tema setahun Masehi dan setahun Hijriah adalah satu paket. Setahun Masehi dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Sedangkan setahun Hijriah dari tanggal 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah. Ada kalanya Zulhijjah berumur 29, ada kalanya 30. Bagaimana kita membuktikan setahun Masehi dan setahun Hijriah, atau disingkat baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah adalah satu paket, diangkatkan dari surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddat ash-shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya di sisi Allah bulan itu adalah 12. Ditarik makna sederhana, Allah takdirkan baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah adalah 12 bulan. Kapan ini diungkapkan dalam kitab Allah? Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Beda langit amat sangat banyak, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Bintang di langit, kalau kita perkirakan hanya mampu, maka kita melihat dalam hitungan ribuan. Tapi sesungguhnya jauh lebih banyak daripada itu. Bintang yang kita lihat di malam hari terlihat kecil, sebenarnya dia sangat besar. Bintang itu yang tampak di malam hari bukanlah badan bintang yang sebenarnya, tapi cahaya bintang yang sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya ribuan tahun yang lalu. Di antara bintang-bintang itu, yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Jadi matahari adalah salah satu bintang yang ada di langit. Dekatnya bintang itu dengan bumi kita yang si matahari, kalau dengan kecepatan cahaya 8 menit. Besarnya matahari yang kita lihat 1.250.000 kali besar bumi. Bumi kita ini dikumpulkan sebanyak 1.000.000 ditambah 250 lagi, dikumpulkan dalam satu baskom raksasa seperti apa itu, ini pendekatan berpikir saja, lalu di blender disatukan, baru dia sebesar matahari. Jadi matahari yang kecil kita lihat seukuran jam dinding lah, sebenarnya dia lebih 1.000.000 kali lebih besar daripada bumi. Kok kecil? Ya karena dia jauh dari bumi. Jauhnya matahari dari bumi itu
150 juta kilometer. Dengan jarak sekian jauhnya, matahari yang begitu besar terlihat menjadi kecil. Bisa saja kedekatan lagi, kita misalnya di samping pesawat, dalam pesawat bisa muat ratusan orang, makanan, pakaian, bawaan, oleh-oleh, dan semuanya ada dalam pesawat itu. Masih ada ruang kosong. Artinya pesawat itu dibanding dengan badan diri kita sangat besar. Tapi kalau dia sudah terbang jauh, makin lama makin kecil, bahkan lebih kecil pula daripada lengan kita, pesawat tersebut. Padahal dia jauh lebih besar. Demikian pendekatan matahari yang besar. Apa untungnya matahari itu kecil kita lihat, supaya kita bisa menentukan jadwal salat. Seperti sekarang baru saja matahari melewati tengah hari, zuhur masuk. Nanti matahari terbenam maghrib. Coba kalau matahari itu terlihat sebesar aslinya, tentu seluruh langit matahari, bagaimana kita menentukan jadwal salat. Nah, matahari yang begitu besar dikelilingi oleh bumi kita ini. Waktu mengelilingi matahari sambil berputar pula, satu kali bumi berputar 23 jam 56 menit. Hanya saja secara internasional 36 menjadi 24 jam, sebenarnya kurang 4 menit. Berputar bumi terjadi siang malam, pagi sore, jadwal salat kita teratur, istirahat, tidur, bangun, dan seterusnya. Teratur pula penanggalan. Coba kalau bumi ini berhenti berputar, misalnya hari ini, selama 10 hari, tentu tanggal 5 saja. 5 Agustus selama 10 hari, karena bumi tidak berputar. Itu tidak akan terjadi, dia tetap penanggalannya teratur. Baru terkelilingi matahari ini oleh bumi itu memakai hari 365 hari. Lebih pula seperempat hari, jadi 365, seperempat hari. Penanggalan 31 Desember seperempat hari tidak ada, hanya mentok pada 31 Desember. Lalu yang seperempat harinya bagaimana? Biar saja dia jalan, tahun depan tambah seperempat, sudah setengah, tambah lagi seperempat, tahun depan sudah 3/4, tahun keempatnya seperempat kali empat jadilah satu hari. Dalam 4 tahun ada kelebihan satu hari, dihadiahkan untuk menambah umur Februari, jadilah Februari sekali 4 tahun, umurnya 29, seperti Februari kemarin, yang disebut tahun kabisan. Sekarang sudah terjawab pertanyaan, dari mana hitungan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember yang disebut setahun Masehi, dari kepatuhan bumi mengelilingi matahari dengan tertib, teratur, berimbang, dan terus menerus seperti ini. Yang kedua, dari mana hitungan setahun Hijriah? Adalah dari kepatuhan bulan mengelilingi bumi, satu kali bulan mengelilingi bumi rata-rata 29 setengah hari. Bumi satu kali mengelilingi matahari disebut setahun Syamsiah, populer disebut setahun Masehi. Waktu bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Yang kita lihat pemandangan terus-menerus, malam pertama kecil, malam kedua besar, tinggi-tinggi sampai malam purnama. Kecil lagi, hilang, muncul lagi yang baru. Itu rata-rata 29 setengah hari. Sekali lagi, tidak ada penanggalan 29 setengah. Hanya digenapkan hitungannya itu 29, 30, 29, 30.
kapan umur bulan itu 29 dan 30, disinilah fungsi ilmu hisab. Jadi kadang-kadang puasa kita itu ada 29 hari, ada kalanya 30. Jadi tidak selalu 30 hari. 29 setengah kali 12, 354 hari. Kesimpulannya, bulan menjalankan tugasnya mengelilingi bumi selama setahun, terpakai hari 354 hari. Dari 354 hari itulah hitungan satu Muharram sampai akhir Zulhijjah. Ini jawaban yang kedua, dari mana hitungan satu Muharram sampai akhir Zulhijjah? Dari kepatuhan bumi mengelilingi, kepatuhan bulan mengelilingi bumi. Nah untuk itu sudah bisa kita tangkap, ternyata hitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah itu satu paket, sama-sama jalan. Allah memberi perbedaan kalau umur Masehi 365 hari, sedangkan umur Hijriah atau Qamariah 354 hari. Oleh sebab itu, mari kita bangun bahasa yang santun. Sekarang kita akan di akhir tahun ini, 1441 Hijriah, sudah tanggal 15 Zulhijjah. Dua minggu lagi berakhir, masuk tahun baru Hijriah. Yang populer di apa? Tahun baru Hijriah, satu Muharram, dua minggu lagi masuk. Orang mempopulerkan inilah tahun Islam. Nah, ini tidak dibantah. Hanya yang perlu diluruskan adalah bahasa yang mengatakan tahun Masehi tidak tahunnya umat Islam. Nah, ini harus diperbaiki elok-elok. Benarkah tahun Masehi tidak miliknya umat Islam? Seluruh kita yang hadir ini, penanggalan lahir, catatan lahir, baik di KTP, kartu keluarga, dengan penanggalan masing-masing. Undangan barale yang sangat sakral itu dengan penanggalan masing-masing. Jadwal khatib di masjid Jumat pertama Januari sampai Jumat pertama terakhir Desember itu juga hitungan masing-masing. Terus gaji diterima yang per bulan ini itu menurut penanggalan Masehi. Oleh sebab itu, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah adalah dari Allah yang punya ketetapan dan untuk kepentingan makhluknya, terutama manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Gunakanlah penanggalan Masehi, agenda ekonomi, pendidikan, sosial, politik. Silakan gunakan, bahkan termasuk kegiatan keagamaan. Saya belum dengar di Kota Padang, jadwal Jumat itu Jumat pertama Muharram sampai Jumat terakhir Zulhijjah, tak ada. Tapi dengan penanggalan Masehi, ya sah, tak ada masalah. Untuk berpuasa, berhari raya, hitungan zakat, itu dengan penanggalan Hijriah. Jadi gunakanlah tanggal Masehi dan tanggal Hijriah sesuai dengan porsi masing-masing. Yang tidak boleh itu adalah kalau merayakan tahun baru Masehi dengan huru hara, penuh dosa, dan sesuatu yang tidak elok, kita sepakat hukumnya haram. Tapi selama dipahami baik tahun Hijriah dan tahun Masehi itu adalah kajian alamiah, ayat Allah yang nyata, tentu kita tidak mau menodai baik suasana tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Kiranya keterangan ini bisa menambah sedikit pemahaman dari keluasan ilmu dari Allah SWT. Tentu saya sangat terbatas dalam penyampaian ini dan silakan diperluas melalui guru-guru kita yang lebih alim dan bacaan-bacaan yang lebih mendalam. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum